Momentos tan ricos para recordar. Es que todo contigo es tan real. Hay cosas que no se pueden contar, que a los suegros no le van a gustar. Enamorado. Que se me nota lo que siento al verte. Dame la luz pa' que te beses, babe. Que en la campaña y probamos suerte. Y te besé. Ya la sabana lo sabían. Cuando esa boca gritaba Ave María. Contigo se sueña de día. Y por la noche sabes pa' qué. Ya, halo, kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil. Saya sangat merindukan ngomong gini. Sama gue juga. Hah? Gua rindu maki kau. Oh. Dia, aku lebih bersih dari dia, tapi aku yang kena covid. Kau bayangin, ini manusia paling jorok, tapi dia gak kena. Gak adil nih, gak adil. Ya, jadi karena kemarin PPKM juga, sampai sekarang juga masih PPKM. Jadi kita gak bisa meneruskan Mox Battle dulu ya. Mox Battle kita gak bisa meneruskan, tapi kita update sendiri progres pekerjaan tentang mobil kita apa aja yang kita upgrade. Oke, okay. RX7 FD. Teman-teman pasti bertanya, Bang, lampunya kok beda-beda kanan-kiri? Aku pengepul, suka-suka aku lah. Iya. Suka-suka aku lah. Masuk. Iya kan? Aku beli dari lampu sebelah sana, segini harganya, sana segini harganya. Kalau aku beli satu set yang memang utuh, mahal nggak? Mahal. Siapa mau bayar? Masa Andri yang bayar? Ah, Andri. Kacau nih orang. Nah, jadi kita beli, meskipun lampunya beda, flip-flop ya. Kalau kita bilang flip-flop, tapi nyala. Nggak percaya, mainkan di yang penting ini. Tapi warnanya nanti begini? Enggak lah, kan enggak. kita stiker okay. Stiker dulu, abis itu bawa bener-bener kita rapikan. Oke, okay? Ini adalah RX7 FD yang sangat pengepul banget. Beneran gue bilang, ini mobil yang sangat pengepul banget. Karena apa? Diciptakan tuh awal dikeluarnya itu semuanya rusak. Pengepul mobil banget, matiin di lampunya di. Oke, okay? Udah begitu kalian lihat, pasti bertanya, Bang, kenapa kali ini mobil pengepul mobil ada fog lamp ya? Kami sudah siap buat Mox Battle, brother. Wih. Buat tengah malam, buat subuh, kami sikat semua. Ini yang katanya paling rare di RX7, kami dapat. Jadi ini ke depannya kita pakai Mazda Speed, yang versi 2, terus ditambah dengan fog lamp-nya, menurut teman-teman cocok nggak itu? Ya, dapat di mobil ini. Tapi gue bersyukur banget, orang covid sampai gejala berat apa, saya hebat, saya sehat. Karena untung saya pakai baju cocok kau rasa, makanya saya lebih kuat. Promosi lagi, buat dapetin baju ini? Buat dapetin baju ini, langsung link di deskripsi. Langsung kau lihat sana, langsung kau klik, cocok mitawa. Cocok tawa. Oke, okay. Ya. Tapi lu termasuk pede, Jack. Apa? Kenapa yang lain 6 silinder, HP gede-gedean, lu pakai rotary, lu termasuk pede? Aduh. Kita nggak perlu menang di atas kertas, cuy. Gitu ya. Jadi pas kita kalah pun nggak malu-malu banget. Kalau kita kalah orang tanya, Bang Jack, gua kalah kau bang. Doritos. Kau bisa hitung nggak? Gue bilang. Punya orang berapa ribu cc? Turbonya segede apa? Punya Mas Dipo berapa cc? Turbonya segede apa? Satu aja ku tantang mereka. Kenapa? Total dari baru lebih murah punya siapa? Jadi adu murah-murahan juara lu ya? Juara, nomor satu, ini gak ada lawan, gak ada cerita. GD, grade 1 boleh angkat topi sama aku. Gak ada urusan, langsung kau angkat topi. Kalau bangun dari nol sama-sama bangun dari nol, dikasih budget segitu, menang aku. Tapi lu gak bakal nyerah gitu doang dong? Wis, gak bakal, karena kita apa? Kita udah dibantu sama Papi Bear. Papi Bear. Sama Om Togi. Ya, kau gak lihat bagian depannya aja, puli-pulinya aja kita sudah pakai aluminium. Meskipun ini bawaan dari CKD-nya. Kita udah pakai aluminium. Nah, kau lihat selenoid nih. Ini selenoid yang benar-benar udah disiapkan dari Om Togi buat kita. Aku coba tanya Om Togi. Om Togi coba bilang sama gua. Mas Ceki, tugasnya di mobil ini, kau masuk gear 1, kau tekan gasnya kasih habis. Kau tekan gasnya habis, masuk gear 2 tekan, kurang kencang, ada saklar 2 biji kau nyalain satu persatu di samping. Tekan kasih habis, nggak bakal pecah mesinnya. Flat shift nggak? Flat shift. Serius? Flat shift. Terus ini launch control dibuatin sama Om Togi semuanya. Udah, kita nggak ada alasan kalah.
Berarti semua custom handmade? Custom handmade. Ah, gila. Custom handmade, biar kalian tahu, aku sampai merinding loh. Ini termasuk Mona Lisa nya Om Togi nggak, Jik? Ini. Kalian dulu pernah dengar nggak sih di Sentul tahun 2008 V8NA karburator nyamain Evo Turbo Full Spec. Itu udah jatuhnya kelas FFA gitu. FFA. Dan dia nggak ada turbo NA. Dia turbo. Dia nggak pakai turbo, dia NA. Itu ya legendnya di situ dia. Dituangin ya. Dituangin di mobil ini. Dituangin di mobil ini. Tuangin di mobil ini. Seperti kalian tanya, Bang, apa sih yang spesial dari mobil ini? Aku nggak sombong lah, nggak usah kita bilang pakai turbo Owen apa segala macam turbo kalian, kalian bisa lihat nggak ini turbonya merek apa? Ada tiga, ada logo. Ada logonya ini. Bintang tiga, Mitsubishi. Kau bisa bayangkan satu mobil ini berapa merek masuk ke dalam? Cuma satu kriterianya, kau mau ke pengumpul mobil. Yang penting apa? Murah. Itu aja. Om Togi sampai bilang, Mas, sekali kasih mobil gua yang gua bangun tuh gua bener-bener bangun dari nol, mesinnya yang gua yang kreasiin segala macam. Gua jabanin, Evo 2 gua kasih. Asik. Evo 2. Asik. Gua kasih Evo 2 sama Subaru kan? Iya. Kan kita udah kasih, kita lihat hasilnya gimana setelah dyno. Oke, nah di mobil ini lagi. Bang, kali ini bangun mobilnya kok nggak terlalu clean? Satu, waktu kita nggak cukup. Yang kedua, kenapa kita nggak terlalu clean? Karena kita ini ngejarnya ke performance. Performance. Jadi benar-benar itu semua pakai braided. Dan ini semua ada selimutnya. Bahkan sampai boosteran kita ini udah pakai selimutnya. Supaya apa? Supaya pas panas itu dia nggak kendor. Makanya benar-benar kita prepare buat track jauh, lu mau drifting, lu mau track day, siapa takut? No sense, bro. Udah. Jadi kita CC paling kecil tapi kita paling cabai rawit nih ya. Iya. Masuk lagi di bagian suspensi. Tam. Kemarin paling gua agung-agungkan, saya pakai HKS kayak segini ini. Dadi begitu gua datang, Dadi cuma kasih lihat. Mas Yeki, bocor. Seketika lemas. Tapi namanya jiwa pengepul mobil lagi. Telepon lagi ke Malaysia. Brother, Penyo dikirim shockbreaker depan, belakang, bilstein orisinil. Bilstein, udah pasti lebih nyaman. Cuma dia setelannya cuma satu, one way. Kalau coilovernya two way. Nah, itu kalau ditanya di bagian kaki aki, apa aja sih modifikasi yang dilakukan oleh pengepul mobil di mobil dia? Ya, kaki aki kita semua pakai busing-busingnya, kita semua udah ganti PU. Baru, PU baru. Terus, shock depan kita nggak pakai coilover kali ini ya. Tapi okay, kita pakai orisinil bilstein. Orisinil dari bilstein, rem depannya kita pakai brake bike kit dari pengepul mobil. Merek pengepul mobil. Tentunya ini sudah di develop untuk jangka panjang, untuk pemakaian lama, untuk hard use, ya kan? Jadi dia makin cepat dinginnya, dan itu semua bilet. Lebih ringan. Udah, daripada kamu ngomong banyak kali, mending kau tanya aku, Bang, kapan launchingnya? Betul. Oke, warna body, semuanya kita pakai warna merah. Stiker ya? Stiker warna merah. Nanti kalau ditanya, Bang, kap mesinnya pakai ini yang pecah? Enggak, kap mesin nanti kita pakai yang dari RE Amemia. Widi. Masuk lagi kita ke bagian interior. Nah, Bang, interior apa aja yang ada perubahan? Interior seperti yang kalian tahu, kalau mobilnya pengepul mobil, belinya dari tempat sampah. Ya jujur gue bilang. Bener. Tapi jok yang di bagian sini, kali ini kita dibuat oleh AG jok. Di bagian tengahnya saya pengennya Alcantara, tapi Alcantaranya saya nggak mau full. Lurus gitu doang, bagian sampingnya saya pengen ada kulit. Tujuannya supaya ada fleksibilitasnya. Nah, kulitnya saya mau asli. Nah, itu dia mereka buat. Jadi kesannya OM. Oke, masuk lagi ke stir. Bang, stirnya kok kuno banget, jadul banget. Hey, semua orang ngeliat stir ini pasti tergila-gila, pasti jerit-jerit, coy. Itu pada zamannya. Itu pada zamannya ini gila banget. Yoi. Kanan kiri nos, beneran diaktifkan sama Om Togi. Serius? Beneran diaktifkan, kanan kiri bisa tembak nos. Bukan klakson ya? Bukan klakson. Widih, mantap. Itulah dari Om Togi. Oke, ditanya lagi, Bang, rotary untuk menjaga keseimbangannya segala macam, oil pressure, gaussnya segala macam. Tenang, kita ada copotan dari Subaru yang satu lagi. Kita copot pasang di sini. Jadi audionya kita pakai single din jadinya. Bang, yang kompetitor yang lain kan semua double din, kenapa Abang single din? Karena kita udah pakai Venom Pandora. Wede. Kita udah pakai Venom Pandora. Jadi bisa dari Bluetooth, enggak usah pakai head unit cuma pajangan belakang, connect Bluetooth langsung masuk. Oke, masuk lagi ke bagian tengah. Bang,
Kok ada nosnya, Bang? Itulah inti dari kami bangun mobil kali ini. Ini. Fast and Furious tidak akan Fast and Furious kalau tidak ada nos. Cocok banget. Betul. Setiap Fast and Furious, kalau lu nggak ada nos, lu nggak usah ngobang. Nosen! Nosen semuanya. Kompetitor yang lain, ya, kompetitor yang lain ada pakai nos nggak? Ya, mereka wajib pakai. Oke. Okay. Mereka wajib pakai, harus pakai dong. Too Fast, Too Furious. Too Fast, Too Furious. Oke. Okay. Cuma bedanya, mereka bikinnya model tradisional atau model modern seperti saya. Ya, kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu. Punya saya kategorinya modern atau tradisional, saya juga nggak tahu. Cuma permintaan saya sama Om Togi, semuanya dituangkan di mobil ini. Di bagian tengah kita pakai nos, dari sini ke belakang kita full audio. Bang, habis kontes, habis most battle, audio ini akan dicopot kah? Tidak akan. Tidak akan ada satupun yang dirubah dari mobil ini. Di bagian interior. Yang paling saya rubah bagian eksteriornya doang. Saya balikin warnanya ke kuning. Tetapi, tetapi mobil ini kalau juara most battle, nggak saya apa-apain lagi, bro. Wah, itu dia baru gue ngomong. Nggak saya apa-apain lagi. Stikernya saya copot tetap. Saya cat ulang. Saya cat ulang kasih warna merah. Udah. Nggak bakal saya apa-apain lagi. Inilah mobil itu. Kalau mobil ini juara. Kalau mobil ini juara. Kalau sampai lu kalah. Kalau sampai gua kalah. Yaudah, inisial dibalik lah gua. Ya. Yeah, terus kita bilang, bagian belakangnya. Bang Jack. Sesuai dengan tahunnya, tahun 2000, lampu model Alteza, model Eagle Eye, kita masukin ke sini. Oke, beres. Audio nanti kita lihat dari Duta Audio bisa kreasi di mobil ini sampai segimana. Karena apa? Duta Audio bersamaku, saya tidak gentar. Kita percaya sama Duta Audio. Kita percaya, itu kalau speaker audio gue bener-bener kasih ke Duta Audio. Iyalah, soalnya kita nggak gitu. Gue nggak mau pusing. Jago, okay. Ya. Kalau ditanya, Bang, wingnya ini dipakai apa? Nanti kita lihat, kita tentukan sama-sama. Bagus yang mana? Bagus Mazda Speed kah? Atau bagus Voltec? Kita kasih lihat. Oke? Okay? Oke. Okay. Voltec yang kita pakai yang baru juga, bukan second-second. Masuk lagi di bagian kaki-kaki. Di bagian kaki-kaki kita udah pakai armlink. Bener-bener gue prepare banget. Kali ini gue bener-bener prepare banget untuk mobil ini. Dan, nggak tahu ini sebenarnya pemerintah mendukung saya atau nggak ya PPKM. Kalau bener-bener waktu itu juga gas, gue pasti kalah. Karena barang gue belum datang. Iya. Barang gue belum datang, sampai sekarang juga belum lengkap. Tapi bisalah dikejar. Bisalah dikejar. Soalnya lu peserta yang paling dari rangka, yang lain kan udah semi jadi itu. Iya, yang lain udah semi jadi bongkarnya. Tapi sama-sama ada kesulitan masing-masing lah. Iya. Cuma bedanya punya saya kesulitannya semua aja. Semuanya ya. Semuanya. Tapi nggak apa-apa. Bukan namanya pengepul mobil kalau nggak bisa menyelesaikan. Tantangan ya. Tantangan. Kan saya sering udah bilang. Saya sering ngomong apa yang saya ngomongin. Jangan pernah kau tantang orang Medan. Ah. Moncong kau dibeli tadi. Udah. Yang kedua, aku ngomong lagi apa? Apa? Orang kaya kalah sama orang hoki. Nah, udah itu aja, selesai. Oke. Okay. Selesai masalah kita. Oke. Okay, siap. Oke. Okay? Nih, udah lihat ya kaki motor racing. Yang kemarin yang penyok-penyok udah kita maksimalkan di sini. Udah. Nah, ini boost meternya kita pakai Grady. Ini kusam begini ya, nanti kau lihat nih. Yeah. Jadinya pasti baru nih. Nah, kalau jadinya baru berarti kita kemana? Yang motor. Nah, kita kayak yang motor. Nanti kita kayak yang motor. Beneran dia bisa gitu-gitu? Beneran, beneran. Nanti kita pasang struk bar juga. Roll bar bagian belakang di mobil ini juga. Oke. Okay. Ya, kita lihat maksimalnya sih gimana. Kalau ditanya, Bang, apa aja sih yang belum datang dari mobil ini? Ya, oke. Okay. Satu, bagian handle-nya sini yang pecah belum datang. Di bagian kisi-kisi AC belum, yang pecah belum datang juga. Terus di bagian door trim yang bagian tengah belum datang juga. Udah berapa item? Udah 2 item. Di bagian sini belum datang juga 3 item, tapi itu akan datang 2 minggu lagi pasti datang. Bersamaan. Bersamaan. Oke. Okay. Hoki enggak pengepul mobil? Hoki. Hoki banget enggak? Hoki, hoki. Kalau enggak gua harus copot mobil yang udah dibeli sama customer gua. Heeh. Gua copot, gua buat pinjam di sini habis itu gua balikin lagi. Gak enak dong. Enggak profesional. Yoi. Tapi hari ini benar-benar disiapkan. Mau enggak mau. Oke. Okay. Pengepul mobil, ya. Kalau orang bilang mobil kita belum jadi, salah. Mobil saya akan jadi. Akan jadi, sebentar lagi jadi. Sebentar lagi jadi. Kau harus tahu kita bangun mobil dari nol. Bukan bangun mobil dari yang sudah ada. Oke? Iya. Oke, cocok kau rasa? Cocok. Sampai di sini saja kita lanjut lagi ke next vlog. Dadah!